misalnya bina desa di Matang Batas atau namanya siapa? Nova. Nova. Novalian. Lama kau udah di sana? 1,5 tahunan. 1,5 tahun. Itu di rumah dinas atau? Iya, saya punya rumah dinas kan puskesmas. Oh. Terus datang kan kayak pasien gitu jam 2 malam ketuk-ketuk. Saya bukain aja, dikira kan pasien bapak-bapak mau ada partus gitu, ada yang mau melahirkan. Ya udah saya bukain, ternyata gatal-gatal, Bu, katanya gitu. Habis saya ambilin obat, langsung saya dicekik di sini. Kepala saya dibenturin. Terus misalnya saya teriak, memang minta tolong. Terus tangannya masuk, jarinya ke dalam mulut saya. Orangnya ya masih 25 tahun lah umurnya kira-kira. Familiar kah? Dia sebenarnya tetangga. Dulunya emang itu, emang katanya pernah masuk penjara. Siapa namanya? Tik. Tapi gak tahu nama lengkapnya. Sering ke rumah? Gak pernah. Dia ngomong apa? Dia ngomongnya gak tahu. Motifnya itu nggak tahu. Malam tadi itu nggak ada ngomong apa-apa. Pokoknya gatal-gatal aja gitu. Maksudnya tiba-tiba kayak sudah saya kasih obat langsung. Oh sempet diobati. Ah tapi nggak saya periksa. Oh cuma kasih obat. Oh ya udah saya periksa. Beli CTM katanya enggak. Saya kasih obatnya. Langsung lari. Dia sempat ketahuan warga. Sempat ada yang ngeliat kan yang nolongin saya ibu-ibu. Tapi ibu-ibu ini kan nggak berani meganginnya. Terus hari itu enggak belum tahu lagi gimana.